Pertahankan tradisi lokal SMP Negeri 19 Ambon, bangun monumen tanpa garam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini turut memberikan dampak bagi pengembangan nilai-nilai budaya lokal yang selama ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Maluku. Masuknya nilai-nilai baru akibat berbagai persentuhan dengan budaya luar menjadi suatu fakta sosial dalam konteks kekinian. Salah satunya tradisi tempat garam atau yang dikenal dengan tanpa garam di meja makan merupakan suatu konstruksi budaya di masa lalu yang kental dengan nilai hidup orang basudara kini mulai hilang. Belakangan tradisi makan semeja yang di atasnya terdapat tanpa garam jarang ditemukan di atas meja. Padahal tempat garam memberikan simbol penerimaan satu terhadap yang lain dalam kelebihan dan kekurangan masing-masing yang ditandai dengan cara mencelupkan jari ke dalam tanpa garam untuk menambah cita rasa untuk menikmati makan. Tidak mau tradisi ini punah begitu saja, SMP Negeri 19 Ambon mempertahankannya dengan membangun monumen atau tugu tanpa garam yang peresmiannya dilakukan penjabat wali kota Ambon, Bodewin Watimena, pada Rabu 9 November 2022. Selain monumen tanpa garam, juga diresmikan Smart Class SMP Negeri 19 Ambon. Pejabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengapresiasi dibangunnya monumen tanpa garam oleh SMP Negeri 19 Ambon. Disebutkan, garam sebagai pemberi rasa asin menjadi media pengikat setiap individu yang terlibat dalam makan bersama. Makna sosial garam dalam relasi sosial di antara anggota keluarga sesungguhnya memberikan gambaran mengenai rasa harmonis atau keakraban yang sangat kuat. Sedangkan untuk suatu hubungan yang tidak harmonis senantiasa digambarkan dalam suasana hati yang tawar. Disinilah nilai tanpa garam memberi rasa yang positif dalam mengharmonisasi hubungan-hubungan yang renggang dalam ikatan keluarga. Pemerintah Kota memberikan apresiasi karena ini upaya dari dunia pendidikan, khususnya SMP 19 untuk mempertahankan tradisi nilai-nilai budaya yang selama ini tumbuh, hidup, dan berkembang di Kota Ambon. Karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini, termasuk yang dilakukan di SD 2, Tige, Ukulele, di sini tanpa garam, saya berharap di tempat di sekolah-sekolah yang lain juga dilakukan hal yang sama. Untuk apa? Minimal kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, ya. Dan mereka tahu juga bahwa tanpa garam itu penting. Itu simbol daripada pembinaan di dalam keluarga. Orang tua membina, memberikan nasihat kepada anak-anaknya dengan harapan-harapan orang tua terhadap anak-anak. Tetapi juga upaya untuk membangun kualitas hidup keluarga. Kepala SMP Negeri 19, Novi Haspers mengungkapkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini turut memberikan dampak bagi pengembangan nilai-nilai budaya lokal yang selama ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Maluku. Diakuinya, belakangan tradisi makan semeja yang di atasnya terdapat tanpa garam jarang ditemukan. Padahal tanpa garam memiliki nilai kehusan dalam kehidupan orang Maluku, karena dipahami sebagai pengikat tali persaudaraan di antara sesama anggota keluarga maupun setiap orang yang terlibat dalam makan bersama. Menurutnya, monumen yang dibangun di depan SMP Negeri 19 Ambon ini sebagai implementasi dari hasil juara 2 Olimpiade Penelitian Siswa Tingkat Nasional tahun 2018. Sebagai tindak lanjut, pihak sekolah membangun monumen ini sebagai simbol pembelajaran memperkuat karakter bangsa. Diakui, ide membuat monumen tanpa garam setelah siswa SMP Negeri 19 melakukan penelitian tentang tanpa garam berdasarkan situasi anak-anak muda dan orang tua yang sudah tidak lagi menghargai meja makan sebagai tempat untuk berkomunikasi, membahas suka dan duka keluarga. Peresmian budaya tanpa garam ini sebenarnya sudah dari tahun 2019 ketika Katong 2018 menang juara 2 nasional untuk Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Lalu para juri di nasional sana berupaya untuk bagaimana ketong follow up kegiatan ini. Lalu perencanaannya buat tugu tanpa garam sebagai peringatan kepada semua siswa bahwa tanpa garam itu budaya Maluku yang sudah hilang. Dulu leluhur kita selalu ada tanpa garam di meja makan. Tapi sejalan dengan perkembangan zaman, perkembangan media IT, orang sudah tidak lagi makan di meja makan. Sebagai tanpa garam itu simbolnya. Lalu timbullah ide Katong SMP 19 Ambon untuk buat penelitian tentang tanpa garam. Berdasarkan situasi anak-anak muda, orang tua yang sudah tidak lagi menghargai meja makan sebagai tempat untuk berkomunikasi, membahas suka dan duka keluarga.
Itu keluarga yang berkualitas tentunya berasal dan berawal dari meja makan tentunya. Dalam tradisi makan bersama di meja makan yang di dalamnya terdapat tanpa garam, orang tua sering menasihati anak-anak atau anggota keluarga untuk saling menyayangi ataupun melakukan sesuatu yang bersifat baik. Kekuatan nasihat tersebut diperkuat dengan pernyataan sederhana seperti larangan dan janji dan memiliki kekuatan untuk mengikat semua orang sehingga selalu dikenang dan diingat. Dalam konteks ini, nasihat dan didikan orang tua menjadi sesuatu yang sangat penting bagi setiap anak atau anggota keluarga. Pada titik ini, tanpa garam mampu menjadi semen peradaban untuk merekatkan ikatan-ikatan persaudaraan dalam keluarga.